8 ekor kuda lagi. Dilihat namanya kemantene, ayo Mas. Nggih, ayo. Ya. Halo, halo. Terus geser ke timur, barat ke barat. Ke timur, ayo terus. Pepet ngetan. Nah. Tinggal 8 ekor kuda lagi. Kemana betul-betul dong ya. Ya, 2 ekor kuda sudah masuk, di belakang ada 2 ekor kuda lagi. Ayo masuk aja. Masuk di timur. Wah. Non Cak Tosan. Wah. Cak Tosan Wonokriyo ada di sebelah timur sendiri. Ya. Cak Sis sudah masuk. 6 ekor kuda sudah masuk, tinggal 4 ekor lagi. Miliknya Cong As dan Bapak Madris Karanglu. Ah, monggo. Tinggal 4 ekor kuda. Ayo ya, cepetan ya. Tinggal 4 ekor. Ayo Cemas Madres. Nah, ini rupanya udah datang ya. Dong. Ya, tongok nyaman BTW. Oh, ini miliknya Cong As. Nah. Delapan ekor kuda sudah masuk, tinggal 2 ekor lagi miliknya Bapak Madris. Ya. Geser ke timur dong, ke timur dong. Hop. Nah. Halo. Tak kok mic mati, Mas. Mic kurang enak iki, baterainya paling iki. Dis, 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 dis. Ke timur dong, geser ke timur dong, geser ke timur dong. Ayo geser ke timur. Tak langkung bagian kemantan congok. Tapi dis, dis. Halo. 10 ekor kuda sudah masuk. Ayo. Halo, bagian kemantan. Ya, tore kemantan atau Pak Agiwon iki? Eh, congok nyaman BTV. Nyaman congok won. Tore won. Jadi pun jaren saya masuk setia kematan jongo pun nyaman non. Nah. Bon, kematan apa? Topak lagi bon. Mike baterai nentek paling Mas, habis baterainya. Halo. Bon, kematan atau pagi bon? Bon, Pak Kabi. Nah.
kemah Vita. Monggo pun Vita pun, nyaman Vita. Kembang api ya. Kembang api lah. Thank you.
Lake bini tua ngoda kang kuinge saki kemantan sesepolo dadi malam mangken sekacaan gula mang nemang anak kemantan nggih maren karek sebeluk maren plenting aki keng palotan ternya lako bilen keng namen palotan ending aki taretan sebedelak dina malam angin sekancaan bulan emang anak kemantan baca debunter perel palotan segera pancet bener jan kacoyo nimang anak komantan kementan nikai timang pakiman sedet pengara
Karena jaran lebih dulu kali, jadi emang temangan saya nomor setor nih langsung gula tutup ki. Duta beti keng telima ala pote, ketela jeleng keng menang kandobor. Duta kaki pangiman derma apole ampon cokop. Kong, doon na lang.
Kak Mo? Iya, iya. Jadi ada iya, Kak. Darma maju ke mantan petoron. Iya. Masalah kemarin kurang beluk sih. Kemantan sesepolo pas lagi dia pengaping kemantan. Iya, benar. Ya, ya. Ya. Mantan petoron tina ya mbak rombongan. Mbak rombongan. Maju sih kacong keluar gen setong mbak lagi genting pantang Madura on lawan cak maju. Ajo. Madura. Monarena ampun ngapere duta kera ketemor pole treta Pak Giman pantang Madura lah.
masing-masing season yang kedua. Mereka memang sengaja, he, Pak Kiman nangke jeren belubeles karena tempat tidak mengizinkan. Daripada mereka tak meriah, masuk dua kali masuk, he, tetapi daripada seneng. Karena kik ngetange saya ngenangan mereka teritan kurang 2 tahun tak niat yang kena. Syukur sekeluarga Pak Kiman mereka bi Allah paringin berselamat, paringin rezeki sebarokan neng senengah nangke jeren ebu juati. Kepin bulu belas biro kebak jai teretan ki alhamdulillah malamangkan teka acet. Baiklah pengunjung, Anda kembali bersama kami dengan keluarga besar jeren kencak sambung Trisno yang dipimpin langsung oleh Ibu Juwati yang datangnya dari desa Kalibepe Utara. Sambung Trisno berdiri tegak di tengah-tengah Anda sekalian dengan satu tujuan melestarikan seni budaya Jebeh. Karena jaren kencak ini termasuk warisan budaya Indonesia. Jaren Jebeh wajib kita uri-uri, wajib kita lestarikan bagi maneman. Lebih mangken ini jaren kencak ini termasuk budaya sampian tibi. Ini juga sebut matur keseon untuk Pak Kiman karena ikut serta melestarikan budaya setempat lagi. Karena jaren kencak ini ke dunia pun mengakui mon jaren kencak betul-betul punya lumajeng tretan ki. Jadi saya sebagai wakil ketua paguyuban jaren kencak sekabupaten Lumajeng ki. Bahkan setiap Desember nih ka diadakan festival jaren. Kemarin hari Minggu nih ka tanggal 2 Desember emajeng nih ka pada festival jaren kencak 150 bagi. Jadi kayak enggak tretan Jati Mulyo. Setiap Desember mereka pasti beda jaren kurang lebih 150 jaren bagi penggemar ki. Bukan Desember bon. Kalau tanggal tidak ditentukan pak ki. Dan kita juga melestarikan budaya Kota Banyuwangi tarikan Terung Banyuwangi dan kita juga pindah melestarikan budaya ujung barat Jawa Barat terkenal tarian jaipongnya dan kita masih kembali ke budaya Lumajang melestarikan budaya tari topeng. Bahkan topeng nega ternyata masih punya Lumajang. Lumajang nega punya 3 tarian di telok bagi. Si pertama namanya tari gudril, bahkan setiap tahun Desember juga pasti Harjalu diadakan 1000 gudril nang Lumajang. Dan yang kedua sebagai tarian khas jaren kencak nega tari songkok. Candeng Madura. Nega yang nomor 2 dan yang nomor 3 tari topeng. Alhamdulillah kita punya Lumajang. Maka dari itu mari kita berkreasi dan berkarya mewujudkan partisipasi membangun bangsa lewat seni budaya. Kita melestarikan budaya setempat sebagai awal perjumpaan kita. Inilah tari topeng Lumajang kolaborasi budaya Madura alah Jaipong versi tahun 2018. Akhir.
santai ki beri nggih. Pancen nek kira aki bi Pak Kiman sekeluarga dina menurusan karaan tak sanyak benyak. Ning menem keng poncak bere kudu ndepakan. Alhamdulillah ki beri memang terus seneng beban tarok tretan ki. Ini kebudaya setempat tari topeng Lumajang kolaborasi budaya Madura. Karena sudah kita kolaborasi budaya Madura. Mapan baru, mapan timur, berangkat. Deka bener-bener tarik nereng Madura. Jadi mulai tahun 85 mungkin Pak Ki. Neka gik zaman kenong telok sebung listrik mungkin Pak Ki mungkin mon sesepo engak Pak Ki. Neka budaya Madura. Tapi meskipun wong Jawa seneng karena sudah kita kolaborasi tari dan juga lagu. Oke. Jadi reng Madura, reng Jawa pada seneng. Awas! Selendang merah bedening temor, selendang biru bedai bara. Berangkat! Thank you.
pemikiran kan.
Terima kasih budaya setempat sebagai awal perjumpaan kita. Tari Topeng Lumajang kolaborasi budaya Madura ala Jepang versi tahun 2018. Dan selanjutnya inilah lambang-lambang dari organisasi Jiren Kencak Sambung Trisno. Ayam Jago sebagai lambang organisasi dan Sang Harimau sebagai lambang pimpinan. Seganas-ganasnya harimau tak seganas apa yang kita bayangkan. Ayam Jago. Yo! Awas! Selanjutnya lambang seniman Sriwati Kunci Garong. Ah. Selanjutnya Sang Harimau. Awas. Awas. Ho. Penumpak, penumpak macan. Gentenan lagi. Oke, penumpak benda. Thank you.
setung, kare setung. Saya juga labang-labang ayam jago kucing garong sang harimau cukup langsung keluar saja. Awas! Petrana tuan rumah duaan bagi dua terewan penumpak ugo-ugo dari kaksa tong setong wan setong 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 dua kipon mana bareng aki dua tak napa pon tempat aki dua baiklah neka khusus dan selanjutnya kita masih kembali ke budaya tari. Inilah tarian Pulau Dewata Kota Bali, tarian ogo-ogo sekaligus seniman seniwati Jaran Kencak Sambung Trisno, ogo-ogo. Maju, maju, jalan, maju, maju, satu meter, satu meter. Ah. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 8 artis dari Kota Banyuwangi dan juga ada bidadari turun dari Gunung Semeru. Biar tambah semarak hajatnya Pak Giman sekeluarga. Karena di sini ada 7 vokalis. Coba kita pindah ke elektron lagunya. Merekes Ati Banyuwangi.
Kota Banyuwangi. Masih ada satu vokalis lagi. Masih elektron lagunya. Marco Rico. Terima kasih sebelumnya Kota Banyuwangi kerjasamanya
Dan yang kedua, terima kasih juga kepada operator video syuting Nabila Rekut kerjasamanya, terima kasih. Dan yang ketiga, operator sound system, terima kasih kerjasamanya. Dan kita kembali ke laptop, melestarikan budaya setempat. Inilah Jeren Kencak Sambung Trisno. Nah, alas sedikit go. Kang Kiman